pertanyaannya. Halo, Pak Hendra, Pak Hasan, saya Randita. Makanya masih kasih kepo. Pertanyaan pertama, sebenarnya kan Koko sama Bapak udah bilang tahun lalu baru terakhir. Nah, karena sekarang udah gak akan ikut kejuaraan baru lagi, apa sih yang akan paling dikangenin dari sepanjang pengalaman Koko sama Bapak kena tim di kejuaraan baru? Sama yang kedua, dulu kan 2019 sempat sama Mizuno, nah itu kenapa kira gak lanjut? Mungkin itu aja kali ya. Ya untuk yang bergu mungkin masih main ya, tapi buat undangan aja kayak liga-liga kayak kemarin. Kalau buat mungkin buat Thomas Kapa mungkin udah cukup ya, mungkin sekarang waktunya yang junior junior. Lu apa sih? Lihat gua ini aja, kan bukan gua yang bagian gua yang jawab kok. Gua jadi bingung ya. Berarti yang nomor 2 ya mungkin waktu itu apa datang tawaran dari TikTok juga kan, jadi ya kita lihat apa plus minusnya yang mana lah. Ternyata yang lebih banyak plus yang sekarang ya. Jadi gini, kalau dibanding itu gedean mana ya kalau misalnya. Jadi udah cukup menjawab ya, udah tadi dua pertanyaan ya, apa satu lagi? Tadi yang pertama kan belum dijawab deh. Yang pertama belum dijawab, nanyanya yang paling dikangenin tadi kan kalau Thomas memang kan kasih kesempatan kepada yang lain. Kalau yang paling dikangenin tuh selain ya kerja ya, gitu lah ya. Ya mungkin apa kebersamaan ya, kadang kan kalau okay. Pertandingan bergu itu kita makan bareng, terus latihan maka apa pemanasannya bareng gitu sih. Jadi ini orang nih ya, gue kasih tau ya. Jadi orang ini kan pasti banyak banget yang kangen sama dia. Tapi begitu ditanya, lo kangen gak sama mereka? Iya kangen. Itu aja. Cool emang, bener-bener dah. Hebat banget, emang efektif kayak pukulannya. Kebayang tuh, nyonya di rumah ya kan. Mana namanya mirip mantan gue lagi. Gimana? Iya. Lapar? Enak? Iya. Berangkat? Cus. Simpel hidup lu. Gak kayak orang, gak kayak gua di rumah. Lu terangin mesti panjang banget. Beda emang. Atlet sama komentator atlet ya. Ada pertanyaan juga.